belajarnya. Dan pubertas terlambat. Apa yang pubertas? Gambaran sel darah merah. Kan tadi berarti anemia itu
atau tensi darah kurang. Yang normal yang mana? Yang kanan saya apa kiri saya? Kiri. Yang anemia yang? Kanan. Apa sel darahnya lebih sedikit dari yang normal? Ya lanjut. Nah apa sih penyebab anemia? Itu bisa karena produksi sel darah merah tidak cukup atau gangguan fungsi itu? Penghancuran sel darah merah berlebihan atau anemia hemolitik. Kehilangan darah terlalu banyak atau yang dinamakan dengan pendarahan. Nah pendarahan ini biasanya terjadi pada hipoalamin. Ya. Nah jadi biar dari sekarang dia pada nggak anemia, jadi pas hamil tidak pendarahan. Kemudian kekurangan nutrisi atau gizi. Di sini itu kekurangan apa? Sabasi. Jadi zat besi dan itu B12 itu vitamin ya. Vitamin B12 dan asam folat. Dia bisa faktor keturunan. Maksudnya keturunan gimana, Dek? Ibu yang hamil dengan anemia itu anaknya juga beresiko anemia. Iya. Gitu, ya. Dan penyakit-penyakit tertentu bisa ginjal, anemia ya, itu juga bisa anemia. Ya lanjut, Dek. Nah, ini tanda dan gejala anemia. Ya, coba dilihat. Ada yang lagi 5M? Borong ke 5L? Lemah, letih, susu, lemah, lemah. Ya, ada? Orang lain ini kayaknya semangat habis. Orang lain. Lelah, Pak, ya. Berarti ada 5L ya. Udah ya, kemudian kulit pucat dan kumuh.